menjadi akrab di set. Eh. Jadi slow-slow kami ada bibit-bibit. Ya tak ada. Okay. I nak shoot cerita hantu. The first thought of mine was like, alamak, I sejenis penakut sebenarnya. When it comes to horror, I'm just like, alah, I'm very choosy. Tau, tapi they go in there, dia ceritakan macam mana, the whole story, and especially my character, of course. And I was like, okay, I will take this as a challenge. Sebab, you know, untuk pegang watak, that's very challenging, and it's, to me, fulfilling. Kan, sebagai pelakon macam, best I nak buat, okay. So, best lah buat homework and all, but it is very challenging lah bila on set memang I tak nampak apa. I dah lari rabun sebenarnya, lepas tu kena pakai lagi context tu. So, I took it as a challenge, and as any actor, you go full on, kan? So, I so far happy. So, thank you Abang Gas, Hain, for offering, and yeah. It's such a cool story and I'm happy to be part of it. Yeah, bila dia pakai, when she's on set, bila dia pakai tu, I actually ask her, can you see? Dan dia kata, bila saya dekat dengan dia macam ni, baru dia nampak. If I'm bila malam, lagi tak nampak apa. But she literally, she can't see. Whenever you see her on set, depan kamera, dia tak nampak. So she is really in, you know. So jangan salahkan I bila sedikit diva on set, kan? I nak duduk! Nak duduk! Biar! Macam tu, sebab I can see. I think that's really good for an actor, actress. It's really good. Diorang memang akan, you know, automatically, you know. Kidding. Yeah. Okay, pertama sekali bagi saya, lepaskan rasa saya nak cakap Alhamdulillah saya dapat bersama production ni. Saya suka, saya berbesar hati bila dapat offer. Saya rasa macam dihargai dan best lah dengan kawan-kawan semua. Oh, bukan senang nak dapat peluang sebab saya kata-kata tak main TV. Kalau perasan lah. Saya kata-kata tak adalah susah lah nak nampak saya kat TV kan. Susah nak nampak. Saya pun tak, not in the circle lah. So basically, ini permainan saya lah. Permainan saya di OTT event dengan Viewer Bond. This is the third one? The third one, I guess, from Mahdon, Keluarga Mahdon, from Black, and then Aisha. So this is the fourth one, I guess. Yeah. Pastinya ada sesuatu yang istimewa tentang saya lah. Yeah. Sejak dah menang Raja Lawak ni. Yeah, betul. Okay. Dan kemudian mungkin saya terus berdoa untuk dapat yang kelima. Okay. So, susah, senang bekerja itu adalah keseronokan saya. Balik pada soalan, susah, senang berkarya itu mendapatkan lakonan-lakonan itu adalah keseronokan saya. Dan saya percaya keseronokan kawan-kawan saya juga dalam kami nak menjayakan satu-satu scene. Because for me, my opinion, my very personal opinion, this is well written. This is very well written. Oh, maybe saya boleh cakap benda ni lebih baik lah. Kalau cakap well written tu macam power sangat kan. Dia cakap lebih, jauh lebih baik. In terms of macam mana setiap scene, apabila kita bercakap, apabila kita berintonasi ataupun bereaksi, facial reaction, benda ini ada drama dalam dialog ni. Dan bukan sekadar dipotong dialog. Maknanya saya sangat rasa best dan susah dia tu menjadi keseronokan saya. Dan kita selalu berdiskus, maknanya saya dengan Gus bersama fellow cast yang berbincang mengenai sini, what's the gist of the scene, eh? So kita bincang, kita ingat cerita tapi kita kadang-kadang kita slip kan. So director, these two directors ingatkan. Diorang ada kelebihan masing-masing yang masing-masing compliment each other, yang sangat menyokong antara satu sama lain. Dan sampai the moment Gambar-gambar sampai di Instagram. Saya tengok gambar semua saya steam. Bukan steam maksudnya. Bukan seperti pendudukan mic saya. Maksud saya steam tu, saya stone lah. Saya stone, saya layan dia punya. Stone masalah ya?
Asyik. Saya kusyuk lah, kusyuk lah. Kena dengan tema tadi. Saya kusyuk dalam tengok gambar-gambar tu je, saya tak boleh tahan lah. Nesheh. Kemudian bila the moment sampai dekat sini. No. Sebelum tu kalau poster dah keluar, trailer dah keluar. Saya ini kerja ni. Ini kerja. Sampai dekat sini tadi saya tengok dengan dia punya exhibition, foto exhibition semua tuan. Bahaya pula aku nak sebut ni sebab aku nak sebut climax boleh. Jadi daripada stone tadi dia ke climax ah. Maknanya wow. Gambar-gambar ni best. Dan tapi saya masukkan tau, bukan saya faham. Okey, faham. Dan lepas daripada tu saya masuk dan saya tonton. Sen ada menyatakan tentang keresahan dia. Dia resah, aku tak pasti ya, aku macam mana. So saya tonton tadi, termasuk dengan keraian dengan sifat-sifat meraihkan. Wow, best kawan-kawan berkawan semua. Saya rasa ianya sangat menghayalkan, memabukkan. Dia best. Basically, saya best. Because ia jarang sangat kita offer pada penonton Malaysia tentang ada drama dalam ketenangan. Maknanya, kalau dalam air ini kita nampak tenang, sebenarnya dia ada kocak-kocak yang kecil. Dan ini yang berlaku dalam cerita tadi. Dalam hilang. Sebab selalunya orang mesti nak kocak usah kapal terbalik dan nak nampak action pack yang fast pace, yang gambar tidak statik. Penonton kita sangat takut dengan benda statik sebenarnya. Itu sebab benda-benda statik dan bercerita dalam keadaan momento ni ada sebab tak boleh layan. Tapi tak apa, kita slowly kita didik dan ini saya sangat berterima kasih, bukan saya pada director tapi pada view, kerana cuba mengangkat ini. So obviously korang tengok ni tak macam yang korang biasa tengok lah. Maknanya bukanlah yang bukan saya kata yang TV tu buruk, bukan saya buruk kan. Maksudnya ini lain lah. Ini lain. So basically saya senang. Tak, saya banyak cerita lain lagi pada soalan kan. Sebab nyata sangat bekerja dengan dua director ni tidak, jawapannya tidak menyusah. Tidak saya seronok, saya tak tahu yang lain. Terima kasih. Kita pasang TV dan kita borak. That's why kalau lama-lama punya cerita dulu semua apa 3-pointer light ni flat lah. Kita akan tengok kita tak ada half tone, tak ada apa, semua flat kan. Pasal budaya pasang. Supaya pasang tu sambil makan, sambil tengok, jadi tak ada penontonan. Macam ini diperlukan penontonan. Even yang bahagian yang tak ada dialog sepanjang merentas desa tadi nak berjalan kan. Itu semua there's a thrilling. Ada rasa thrill dekat situ kan. Tanpa dialog, just with the music. So benda-benda muka Cikgu Rashid je menuntut. Cuma Cikgu Rashid je. Oh, tak buat itu. Dia lain. Dia suka ditonton. Cik, tak ada. Okay. Ini macam tak buat dengan saya ni. Tak, sebab dia macam sifu kan. Dia macam can I say you otai? OG? takut dia offend dia kan. But I rasa antara semua orang, K yang paling paling jujur dengan I, you know. I think we chat a lot sebab almost every scene Inspector K dengan Inspector Munir kan, CAY kan. So I must say actually as an actor, I think getting into character is always also a huge barrier lah, cabaran paling besar bagi I, you know. And then, especially working with a very big cast, and you know, working with Shane and Gus, it's definitely a new experience. For me, this story is one of a kind. Actually, masa I baca sinopsis tu, ada macam, oh my god, I really hope I get this, you know, because I tak pernah baca format yang macam tu. And I think it's quite challenging, I must say, for me to get into, you know, Inspector K. And dari segi, you know, I think physical and then a lot of other things lah, what an inspector is, and then looking back at her background. So I thank you to the directors and then also to Steven. And kalau ada salah silap, you know, maafkan.
And tak apa, dia bukan hari raya. Dia bukan hari raya. Yeah, I know, but I'm actually very happy lah bila tengok dia punya, you know, the outcome and everything. And thank you to Care, you know, and also to Akasha and Sally sebab, you know, I think what makes a good chemistry among actors is not masa kita berlakon, is luar berlakon tu. I think that's very important. And especially kadang-kadang you have, you know, very good cast, tapi kalau chemistry and relationship you tak ada di belakang takbir, macam you lose that sort of genuine on screen. So they're awesome. Banyak fikir. Fikir macam mana? Aku dah agak dah mesti jawab ni. Tak apalah. Tadi kata I sangat rebel. I don't think. Tak apa. Dia bagus. Dia banyak bertanya sebenarnya. Saya nak beritahu dia banyak bertanya dan dia bertanya tu dia tak suka jawapan. Dia tak suka sekadar jawapan. Dia suka jawapan yang dia jelas tu. Maknanya bukan sekadar jawapan. Jawapan tu kita kena bagi dia jelas tentang jawapan. I OCD. I OCD. I the system. So bila jawapannya terlalu general, I'm macam no, I need to know the system. A, B, C, D. Itulah dia. Jadi kami banyak berborak berkenaan watak. Dalam berborak itu, ialah kami selalu bercerita tentang watak dan menjadi akrab di set. Jadi slow-slow kami ada bibit-bibit. Okay. Kalau saya bagi tahu macam mana saya stay in character, saya dah tak boleh duduk di atas ni. Okay. Itu saya punya rahsia cik makan. No lah. Basically, punca pertama dia adalah kerana penulisan. Penulisan naskah ni adalah punca utama kenapa dia menjadi sebab saya memilih naskah ni, selain daripada kerana dapat bekerjasama dengan dynamic duo ni kan. Tapi pada saya sebagai pelakon yang dah semakin matang dan meningkat usia, penulisan adalah sangat penting. Content, apa yang nak diceritakan, apa yang dia nak sampaikan, kerana itu mencerminkan kesedaran pekerja-pekerja yang terlibat, yang terbabit di dalam menghidupkan cerita dan juga pengarah dan juga pelakonnya. Dan saya rasa di Malaysia, apa yang perlu sentiasa dipertingkatkan ataupun diperbaiki adalah bagaimana kita menyampaikan penceritaan kita. Kerana mungkin kita dah terbiasa dengan format-format yang dah sedia ada. Jadi sebagai orang Islam, kita ni sentiasa mengikut peraturan, kan? Tetapi bukanlah nak mengata kami ni tidak mengikut peraturan. Apa yang saya boleh katakan daripada tim ni, kita dapat peluang ataupun kita jumpa satu ruang untuk kita mix and match beberapa cara kerja ataupun gerak kerja yang kita percaya ini boleh contribute kepada penambahbaikan kualiti drama. Dan of course saya sangat berasa berbesar hati kerana diberi peluang oleh View untuk jadi sebahagian daripada tim ni. Dan kepada saudara Gas, kepada Sin sendiri dan juga barisan pelakon yang lain, memang satu, pada saya, it's like a match made in heaven lah bila buat projek ni, kan. Sebab peletakan dia tu macam kena je. Itu pun satu benda yang penting, kan. Kita boleh bercerita pasal macam-macam isu dan macam-macam cerita, seringkas-ringkas cerita yang mungkin. Tapi apa yang penting pada saya adalah bagaimana kita meletakkan cerita tu. Dan saya rasa yang paling bernasib baik sekali adalah kami pelakon, kerana kita berjumpa dengan pengarah yang reti bercerita. Alright. Percaya apa yang membezakan adalah pendekatan bagaimana tim daripada OTT ini tackle projek, kan. Mungkin yalah, saya tak boleh nak hurai panjang bagaimana cara kita bekerja selama 20 tahun saya terlibat dalam industri ini. Tetapi apa yang saya boleh katakan, bersama dengan tim View ni, kita ataupun saya sendiri secara peribadinya mula nampak beberapa bahagian-bahagian yang kita tahu ini sangat-sangat kita perlukan dalam industri ni kalau kita as the player nak terus matang dan ke depan. You know, daripada cara kita buat pemilihan skrip, pemilihan pelakon dan juga direction produksi, kan? Mana ala tuju produksi, direction dia, ini semua perlu dititik beratkan. Dan di sini saya rasa saya boleh nampak antara tenaga-tenaga kerja yang betul-betul letakkan ataupun mencurahkan dia punya heart and soul ke dalam apa saja yang dia buat. Kerana itu jugalah saya percaya kenapa result kepada siri hilang ni, bila dia keluar, dia menjadi sesuatu yang boleh kita kata, kita suka dengan look ni, kita suka dengan feel ni. Kita tak segan silu nak cakap, I like this, I'm actually proud to be part of this. And
benda-benda yang begitu. Yang mana saya rasa as an actor, kita probably locally memang banyak benda lagi lah kita nak kena buat untuk kita perbaiki benda ni. Tapi bukan bagus juga kita alaskan, bukanlah kita nak kata bila kita kata kita suka, kita bangga tu, bukanlah kita kata benda ni. Definitely gila, lah. Tapi maknanya melihat perubahan ini adalah satu benda yang kita positif. Kita puas hati lah. Bergerak saja kita dah puas hati lah. Sebab kita tengok tadi, tadi consider tak ada, bukan brain lah, tu directly from dari laptop ke apa tadi kita yang tadi tu? DCP kan? Oh, DCP. DCP, banyak tak DCP. Tapi okey, maksudnya gila-gila gambar, ini semua duit. Gambar tu duit, kamera kita kerja all the way 2G kan? Kadang-kadang plus, 2 lagi jadikan 4. Yang mana terbang, yang mana pakai lagi kan nak selit-selit. So ini semua duit, dan setiap scene yang nak shoot tu, gila lah, dia ambil masa. Dia ambil masa, kita teliti dan sebagainya. Ini semua bajet, masa lah paling mahal sekali. So, benda ni macam mana orang nak layan? That's why bagi saya macam dengan Vue punya budaya, sistem kerja, saya sangat senang because they are about to spend millions, maknanya banyak, nak keluar duit banyak. So, they are spend more time on the script and on the storytelling, which is banyak kali lah teruah, they are back and forth kan, sampai nak siapkan the real treatment ataupun screenplay. So it's not an easy task dan bukan cheap. Bukan murah, ada harga. Semua benda ada harga. Kalau tak ada harga, kita memang awak tak nampak lah composition yang begitu tadi. Awak akan nampak benda yang master tebuk-tebuk lah. Orang panggil, orang shooting panggil master tebuk-tebuk. Master B, okay, 2-3 orang. Master juga, tapi single, dia tebuk-tebuk lah. Dia shoot script, dia bukan shoot scene. Dia bukan shoot scene, macam ni kita shoot scene. Kita cari scene macam mana. Tak, diorang, apa yang writer bagi, diorang shoot. Diorang shoot script. So there's no, tak ada budaya memikirkan langsung scene apa sebenarnya. Diorang shoot dialogue. Oh, dialogue ni dah cover belum? Dah. Ataupun belum. That kind of things, kan? Jauh beza. Jauh beza. Siapa nak jawab? Siapa ada pengalaman pelik? Ada orang nak tahu ni? Siapa ada pengalaman pelik? Kau ada? Steven? Sorry. Hey, come on. You told me that day. Okay. Siapa? Okay. Huh? Saya dihempap banyak kali lah. Bapak bahaya nampaknya kata-kata itu. Kidding. Akmal, janganlah sorong, bro. So far tak ada. Alhamdulillah. Kau talent besar. Diberkati lah. Alhamdulillah. Cuma cuaca lah. Kami challenging dia dekat cuaca lah. Dia nampak sebab kami tak boleh harap masa tu. Tak dengan sync kereta. Dan sync tracking, awesome. Boleh cerita lah bagai bahaya. Tak ada, jawapannya tak ada. Tidak ada. Tak ada je lah. Alhamdulillah, tak ada diganggu dan sebagainya. Dan juga